Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mendownload atau menyimpan ya atau mengunduh video dari Facebook Lite tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini kalian perlu mengupdate aplikasi Facebook Lite kalian ke versi terbaru dengan cara membuka ya atau mengupdate-nya melalui Play Store, teman-teman. Jadi kalian update dulu aplikasi Facebook Lite-nya kalian ya ke versi terbaru. Nah, jika sudah kalian update, maka nanti kalian akan menemukan tombol untuk mengunduh atau menyimpan atau mendownload video dari Facebook Lite. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini masuk ke menu HP kalian dan cari aplikasi Facebook Lite di HP kalian. Nah, jika sudah masuk, kalian cari saja video yang ingin kalian unduh ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengunduh video dari ini ya, teman-teman ya, orang ini. Nah, kemudian jika sudah kalian klik ya, nah di sini kalian buka ya, kalian buka klik ya dan lihat logo ini ya. Setelah kalian klik seperti ini, maka kalian akan menemukan logo seperti ini. Kalian klik saja, kemudian di sini kalian akan menemukan ya. Nah, video setelah bisa kalian putar, ada logo unduh di sini ya. Kita tahan dulu videonya, kita tahan. Nah, jika sudah kalian klik unduh di bagian sini, maka secara otomatis ya video sudah terdownload ya, teman-teman ya. Sudah terdownload di aplikasi kalian. Nah, begitu teman-teman ya, caranya sangat mudah sekali. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya.